Dua nelayan korban perahu terbalik di jalur pelawangan Pantai Cemara Dusun Getem Desa Mojomulyo Kecamatan Puger sudah ditemukan. Korban pertama bernama Sodik, 23 tahun, ditemukan 2 hari lalu pada Minggu 21 Mei 2023. Korban kedua atas nama Salahuddin Al-Ayubi, ditemukan pada Selasa 23 Mei sekitar pukul 5:30. Kasat Polairut Polres Jember di Puger AKP Hari Pamuji melalui Aibtu Agus Rianto, KBO Satpol Air Polres Jember di Puger mengatakan, sejak dilaporkan hilang pada Sabtu 20 Mei 2023 akhir pekan lalu, tim SAR gabungan dari Satpol Airut, Basarnas, dan BPBD Jember terus melakukan pencarian korban dibantu dengan nelayan setempat. Tim SAR menyisir sejumlah lokasi baik jalur darat maupun laut, bahkan mereka juga bersiaga dengan bermalam di sekitar tempat kejadian musibah. Penemuan jasad nelayan ini bermula ketika nelayan asal desa Puger Kulon pulang melaut. Dalam perjalanan pulang tersebut, nelayan yang menggunakan perahu payang dengan lambung kapal bertuliskan Jabal Nur melihat sesosok mayat yang mengapung. Mereka pun berinisiatif membawa jenazah tersebut dan menghubungi Marzuki, tetangga korban. Marzuki yang mendapat kabar segera melapor tim SAR gabungan yang memang bermalam di sekitar pantai. Kemudian bersama salah satu keluarga korban, tim SAR mengevakuasi jasad korban menggunakan perahu karet. Pada pukul 7:15, tim SAR berhasil mengevakuasi korban dan langsung membawanya ke rumah duka. Tadi kurang lebih jam 5:30, kita mendapat informasi dari nelayan bahwa ada mayat ditemukan dan sudah dinaikkan ke perahu nelayan dengan nama kebetulan sama, Jabal Nur. Alamatnya Puger jenis payang. Dan salah satu ABK itu masih tetangga korban menginfokan ke Dusun Getem bahwa ada mayat ditemukan di area Pulau Nusa Barong, tepatnya di Teluk Kepuh. Untuk mengevakuasi ke Getem mengalami kesulitan karena perahunya besar, sehingga kami bersama dengan Basarnas, para relawan dan TNI AL ini mengambil inisiatif untuk mengambil mayat dan mengevakuasi ke Dusun Getem, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Sehingga kami berhasil mengevakuasi dan kami pertemukan dengan pihak keluarga. Ternyata pihak keluarga membenarkan dengan ciri-ciri ada kalung emas dan kaos warna merah. Menurut pantauan Geopos Radar Jember, karena ombak yang masih besar, banyak nelayan yang tidak pergi melaut. Mereka memilih memarkirkan jukungnya dan memperbaiki jaring yang rusak. Ada juga nelayan yang membersihkan jukung dan mengecatnya kembali. Beberapa nelayan memilih beristirahat karena ombak masih besar.